الحمد لله, لله الذي يفتح للإنسان أبواب العلم والحكمة ويصرف عنهم أبواب الجهل والشبهة ومدرك الشيطان والشباك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلب والوسن وأشهد أن سيدنا محمدا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف بالغلوم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'abu rabbi syurahil sadri wa yasir li amri Wa halul umdatan min lisani yafqahu wa qawli Yang sama-sama kita hormati Tuhan guru kita Yang mungkin selama ini Kita saksikan beliau itu sejarah jarak jauh Melalui Youtube atau media-media sosial yang, yang lainnya. lainnya tapi Jadi alhamdulillah hari, hari ini tuan guru kita, kita al ustaz profesor doktor Haji Abdul, Abdul Somad LCMA, LCMA telah berada di tengah-tengah kita bersama yang kami yang hormati, hormati Dr. Nurkalis SPJP, SPJP FIHA Pach spesialis jantung Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh yang kami hormati Abangda Tungku Rahmi LCMA anggota DPD RI yang kami hormati Bapak Sudirman S.Pd., M.Pd. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Mudir Daya Hadirul Amin Ustaz Mukhlisin Dan juga hadir Anggota DPR RI Abang Da Fakhri, Fakhri. Para alim ulama Ketua, ketua MPU, MPU Ketua Himpunan Ulama Ulamadaya, Daya Dan, dan para mubaligh, Asatis sekalian yang, yang tidak kami sebutkan, sebutkan Satu persatu insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bersyukur, Bersyukur kita, kita kepada, kepada Allah pada, pada Jam, jam tepatnya jam, 10, 10 lewat 5 lewat lima ini menjelang siang, siang menjelang Jumat, Jumat kita, dipertemukan kita dipertemukan oleh Allah di aula dayah. kalau dayah. dayah itu, pesantren, itu pesantren, pesantren. pesantren Dayah Darul Amin, dayah, dayah perbatasan. perbatasan di mana memang dayah ini sengaja didirikan oleh pemerintah Aceh di setiap tempat-tempat wilayah perbatasan, perbatasan itu ada itu empat, salah satunya, satunya ada di Aceh Tenggara, Tenggara ini dan, dan ke depan sedikit lagi langsung pintu gerbang berbatasan, berbatasan dengan Karu Sumatera Utara Sumatera. Tentu, tentu ini menjadi benteng, benteng buat, buat kita di Aceh Tenggara, Tenggara ini untuk mempertahankan syariat Islam, Islam untuk mempertahankan, mempertahankan akidah Islam, Islam untuk, untuk mempertahankan bagaimana, bagaimana, bagaimana akhlak-akhlak remaja-remaja kita ini, ini adalah akhlak, akhlak yang sesuai dengan, dengan, tuntunan, dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Perbatasan ini banyak problem. Ini. problem ya. Kalau, kalau di perkotaan itu banyak yang lirik, yang namanya, yang namanya kota, yang ya, kota, ya di sana, di sana tentu kalau, kalau penceramah-penceramah sering hadir di sana. Di sana. Kalau, kalau atau di kalau di perdesaan atau di perbatasan di pedalaman ini, ini jarang. Ya, ya ada ya, ustadz. Ya, ya, ya. Yang mungkin terlevel guru kita bersama ini yang, yang hadir di, di sini maka forum dakwah kepada perbatasan, perbatasan sengaja, sengaja. untuk membuat acara ini di perbatasan mudah-mudahan mudah ada hikmah yang kita ambil, kita ambil ada ilmu yang, yang dapat kita bawa ambil, pulang, pulang dan, dan ada pula, pula nanti action yang akan kita laksanakan setelah program ilmu. ini pertemuan ini adalah, ini, pertemuan, adalah pertemuan khusus, khusus aktivis, aktivis dakwah. Da dan juga, dan juga para, para ulama se-Aceh se Tenggara tenggar. yang hadir di sini perwakilan-perwakilan dari Ustadz-Ustadz yang memang berdakwah di pedalaman, di pedalaman Ustaz Ada namanya Gunung Fafa -Fa yang, yang, yang kalau ke sana itu, itu ee, jauh, jauh, dan, jauh harus dan harus menggunakan kendaraan meng motor trail. Dan juga ada di Pegunungan Pegunungan namanya Bunbun Indah kalau ke sana juga harus naik perahu. ini sangat besar. Dan juga ada pimpinan-pimpinan daripada daya-daya yang hadir di sini. Sama-sama kita berbincang, sama-sama kita berdialog. Bagaimana kita memiliki kontribusi terhadap perbatasan ini. Kita melirik perbatasan ini sebab perbatasan dibutuhkan. Ya, tidak banyak-banyak yang dibutuhkan itu. Adalah, adalah ustaz dan yang mengajarkan anak-anak mereka mengajar. mengajar adalah Ustadz dan Dai yang, yang membimbing mereka, mereka untuk, beribadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Kemudian juga ada, ada sekolah, sekolah ya, di mana sekolah, sekolah ini menjadi, menjadi tempat anak-anak kita, kita untuk menimba, menimba ilmu. Mungkin karena fasilitas yang terbatas, kita, kita mungkin tidak, tidak melirik ada sekolah, ada sekolah itu, ada, ada sekolah di mana anak-anak kita tidak bersekolah. bersekolah di tempat yang, yang dimana itu adalah orang-orang ada Islam, Islam sebagai guru, guru. mereka sebagai guru. harus guru. bersekolah di tempat guru. ya orang-orang ya, lain yang, yang berbeda akidah dengan, dengan mereka dan tentunya dan mereka, mereka, juga mereka juga harus, harus ikut, 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 ikut dengan peraturan-peraturan sekolah tersebut setidaknya, setidaknya ini, juga ini juga mampu, mampu melunturkan, melunturkan akidah saudara-saudara kita yang ada di perbatasan dan juga perbatasan sebagai pintu masuk Ya daripada ya, pemahaman-pemahaman dari luar dan rentan sekali terjadi ini maaf, ya, maaf ya, itu pentangkalan akidah kita. Dan, dan, berbagai dan berbagai macam budaya-budaya yang budaya, budaya 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 luar masuk ke, ke sini. Maka bagaimana, bagaimana dan melalui pertemuan, pertemuan bersama, bersama guru kita, kita ini, kita, kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dan nanti dan ada, ada sebuah, sebuah rekomendasi. rekomendasi atau beberapa rekomendasi akan kita, kita jalankan bersama, bersama untuk sama-sama kita, kita peduli terhadap dakwah, dakwah ya, di perbatasan ya. ini. Hadirin, hadirin kaum muslimin ya. kaum muslimat ya. ya. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya, saya banyak berbicara, berbicara tentu bukan saya, saya yang, yang ditunggu. Sebab, sebab guru kita lah ya, sebenarnya, sebenarnya yang ditunggu hari ini. ini. Saya, saya hanya sebagai fasilitator saja, saja dan nanti ada dialog. Dialognya harus mengarah sesuai dengan tema kita menyatukan hati untuk kedamaian, kedamaian kemaslahatan dunia dan akhirat. Ah, ah, Ini <laughs> dan, dan, dan apa namanya, apa namanya pada para ustadz ustadz tidak melenceng kalau nanti bertanya dari tema yang telah kita tetapkan, telah kita tetapkan tersebut. tersebut. Untuk, Untuk itu, itu kepada, kepada Al-Fadhil Al saya, saya tidak, tidak lagi, saya lagi apa namanya menyebutkan, menyebutkan tentang, tentang profil beliau, beliau. Karena memang beliau sudah kita kenal ya, tidak cukup, cukup. Ya? Tidak cukup. mungkin pulpen, pulpen untuk kita, kita tuliskan tentang huruf beliau tidak cukup kertas ya Untuk, untuk gambar kita gambarkan, kita gambarkan bagaimana, bagaimana perjalanan hidup beliau Mudah-mudahan mudah Allah memberikan umur yang, yang panjang yang dan Allah akan berkati Amin, amin, ya amin, ya amin. amin. Kepada guru kita bersama, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Forum Dakwah Perbatasan beserta seluruh pengurus. Hadir juga bersama kita pada kesempatan ini Bapak anggota DPR RI, Bapak anggota DPD, guru-guru kita, alim ulama, wa akhusu bidzikri al mukarram tengku bukhari para asatiz yang, yang tak dapat saya sebut satu persatu semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin mudir ma'had darul amin al mukarram ustaz mukhlisin deski Terima kasih, banyak, jazakumullah khairal jazak atas segala fasilitas. Yang sudah, yang sudah diberikan. Berikan. Saya, saya tidaklah tidak menggurui guru-guru sekalian. sekalian. Saya, saya hanya bercerita, bercerita. Yang, pernah yang pernah saya alami. alami. Mudah-mudahan cerita, cerita saya ini menjadi, menjadi bagian, bagian dari mukadimah dialog kita. kita. Karena, Karena nanti kita, kita mungkin kita lebih, lebih banyak berdialog. Saya pulang, saya pulang ke Pekanbaru Pekan tahun, tahun 2008. 2008. 2008. 2008. Setelah, Setelah itu, itu ikut, ikut CPNS, CPNS menjadi dosen, menjadi dosen mengisi tausiah rutin di Masjid, di Masjid Agung, Agung, di Masjid Raya, Islamic, Islamic Center, hari-hari besar Maulid Om Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, rat -rat, Quran anik tikab, anik tikab, tahun baru Hijrah di kabupaten, di kabupaten, 12 kabupaten kota 12 kabupaten, kabupaten kota Seriau, seriau. Berkeliling. berkeliling. Saya, Saya sampai, sampai pada, pada zona aman. Zona aman. aman menikmati tausiah dan kajian selama bertahun-tahun di radio RRI, di televisi lokal, televisi TVRI Riau Kepri dan lain sebagainya. Safari bersama Bupati, Wali Kota, Gubernur. Sampai akhirnya tahun 2016, saya dibawa oleh mahasiswa KKN ke desa Terasing perbatasan antara Riau dan, dan Jambi. Jam jam jam. jam. Dari Pekanbaru Pekan naik, naik jalan darat 5 jam. jam. Setelah, setelah itu mobil itu ditinggalkan, kan, naik, naik perahu sampan perang. sebanyak, sebanyak selama, selama 7 jam. 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 Setelah, setelah sampai, sampai di dalam, dalam berhadapan, berhadapan dengan masyarakat yang, masyarakat yang, yang belum beragama, beragama alias animisme, animisme, animisme. dinamisme. Di situ baru baru saya sadar, sadar Ternyata, ternyata ilmu komunikasi, ilmu, ilmu uh, public speaking, speaking tak laku karena orang, orang tidak mau mendengar kita ceramah. di dalam saya, dalam saya lebih banyak, banyak diam, diam berpikir, berpikir apa yang mesti, yang dilakukan, mesti dilakukan nanti, nanti pulang, pulang, bukan nanti apa yang dilakukan, dilakukan di sini. Di yang lebih yang bermanfaat, bermanfaat saya lihat adalah sahabat-sahabat dokter, perawat, perawat bidan, bidan yang kami bawa dari, dari puskesmas, Puskes karena mereka di dalam bisa mengadakan Menadakan, pemeriksaan kesehatan, kesehatan, gratis kesehatan gratis yang, kami, yang laksanakan kami laksanakan di halaman masjid. Ternyata, ternyata ilmu kedokteran perlu di dalam. Di dalam. Kemudian, Kemudian yang, yang bermanfaat, bermanfaat saya lihat sahabat, sahabat saya, saya yang pandai, pandai budidaya budi, kelulut sejenis, sejenis uh, lebah, lebah madu, madu ya, 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 tapi, tapi lebih, lebih kecil. kecil. Jadi dia, Jadi, dia ajarkan dia bagaimana, bagaimana mengambil bibit, bibit kelulut dari dalam hutan, dalam hutan, dibawa ke kampung, dipotong kayu, kayu dimasukkan, dimasukkan sarangnya ke dalam kotak. Nanti, kelulut akan, akan datang, datang panen. main lebih, lebih bermanfaat, bermanfaat lagi mengambil uh, satu buah, buah kayu, kayu yang, kalau yang dikumpulkan, dipukul nanti laku dijual. Di jual, untuk, untuk menjadi pewarna, pewarna tekstil. tekstil Karena memang, memang mereka perlu duit, 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 duit. Di, situ di situ saya ambil, ambil pelajaran Kita mesti, mesti bersinergi, bersinergi Dengan Dokter-dokter yang, dokter yang baru lulus, lulus atau, atau dari puskesmas Dinas kesehatan Untuk ke dalam Jadi, Jadi pertemuan Saya alokasikan dana setahun dua kali Waktu Bulan Februari dengan bulan Agustus jadi, Jadi pertama itu saya masuk, masuk dengan beberapa kawan. Dengan beberapa kawan. Pada, Pada masuk berikutnya, berikutnya ya, ya, sudah, sudah, sudah membawa dokter, wawak, membawa sahabat-sahabat sahabat dari wawak, Fakultas, wawak, dari wawak, fakultas wawak, Pertanian wawak, yang punya bakat wawak, dan kemampuan wawak, untuk, untuk dikembangkan di, di, dalam, di dalam. Karena, karena itu, itu lebih bermanfaat. bermanfaat. Lalu, Lalu kemudian, kemudian masjidnya, masjidnya amat, amat sangat tertinggal. Ada dibangun tapi lepas sudah mulai, mulai laku, laku lantainya, lantainya semen, semen sudah bercampur, bercampur tanah, tanah, dindingnya, dindingnya kayu, kayu yang sudah hampir lepas. lepas. Jadi, Jadi program, program pertama yang kami lakukan, lakukan waktu itu adalah merehab, merehab masjid, masjid. Supaya, supaya ketika, ketika datang bisa, bisa tidur, tidur di, di emperan, emperan masjid. masjid. Bagaimana, Bagaimana emperan, emperan masjid itu dibuat, itu dibuat agak, lapang, agak lapang supaya, supaya kita tidak menumpang di rumah masyarakat. Jadi muslimnya minoritas, selebihnya adalah animisme, dinamisme, sebagiannya sudah beragama tapi tidak menjalankan agama. Akhirnya saya presentasikan di Masjid Agung, saya ceritakan, saya ambil foto, saya tunjukkan melalui tayangan-tayangan video, pengumpulan dana, akhirnya kami pun masuk dan masjid itu diselesaikan oleh, oleh Lazis, Lazis Lembaga, Lembaga Amil Zakat, Amil Zakat PLN. PLN. Lalu, Lalu kemudian masjid itu pun selesai. selesai. Dalam, Dalam perjalanan, perjalanan pulang, pulang sebagian, sebagian orang tua yang anak anaknya yang sekolah, anak -anak sekolah mereka, mereka seperti menangis, menangis mengatakan, Ustaz Somad, tolong, tolong jangan, jangan tinggalkan anak-anak kami, kami karena, karena kami, kami tak mampu menyekolahkan, menyekolahkan mereka ke kota. Ke kota kalau mereka tinggal, tinggal tetap, tetap sekolah, sekolah di sini, masing, akidahnya rusak. Karena, karena di sekolah itu, itu dia wajib, wajib mengambil, mengambil pelajaran, pelajaran yang, yang tidak sesuai, sesuai dengan, dengan agama kita. kita. Pulang, Pulang ke pekan, pekan Baru, pikiran saya berkecamuk, berkecamu, mau tidur pun terpikir-pikir. Akhirnya, Akhirnya saya, saya sampaikan di masjid, ada beberapa jamaah yang merespon. Maka anak-anak ini pun ditarik, disekolahkan di pondok pesantren gratis di Pekanbaru. Sebagiannya dikirim ke Jawa tahun 2016. Sekarang sudah 2022, maka tahun ini anak-anak ini tamat. Kemarin kami adakan pertemuan lagi. Untuk mencarikan anak-anak ini mesti esat. Saya katakan anak-anak ini jangan lagi Pulang setelah, Pulang setelah pesantren, pesantren. karena nanti dikhawatirkan nanti dia tidak tahan di kampung, di kampung karena sudah pernah sekolah di kota. kota. Dia, dia nanti, nanti merantau ke kota, kota, menikah dengan orang kota, kota. kampungnya tetap, tetap, tinggal. Tinggal. Kampungnya tetap tinggal. tinggal. Jadi tak ada gunanya, gunanya kerja kita enam tahun yang lalu, seperti membuat, membuat istana pasir, pasir di tepi pantai. pantai, cantik, cantik indah, indah datang, datang ombak, rusak kembali. Akhirnya kami jumpailah beberapa universitas. Yang swasta, yang swasta, berapa sekolah, sekolah tinggi, tinggi, akhirnya ada yang, yang mengasih jatah, jatah dua, ada yang, yang tiga, ada yang lima. Allah, Allah bukakan jalan. jalan. Akhirnya Allah setelah, setelah dihitung-hitung, dihitung, kesempatan, dihitung, 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 kesempatan, dihitung, kesempatan beasiswa, kemarin, kemarin pertemuan terakhir, berakhir, lebih, lebih banyak, banyak lagi kesempatan beasiswa daripada anak yang mau dimasukkan. Alhamdulillah, berlebih. Selesailah. Kenapa kami ingin anak-anak ini selesai S1? Supaya kalau, supaya kalau pulang, pulang dia nanti ke kampung, ke kampung mungkin ada pemilihan, pemilihan kepala, kepala desa, desa dia PD mungkin, mungkin kalau nanti kalau dia, dia punya banyak jamaah ah, ada peluang, peluang untuk, untuk menjadi caleg, caleg. DPR, untuk menjadi caleg, caleg dPR, DPR di kabupaten kota, kota dia bisa ikut lalu, lalu kemudian kalau ada pengangkatan Honda Honor daerah, daerah atau syukur-syukur bisa CPNS maka dia pun bisa masuk Kemudian, Kemudian saya, saya pernah dipanggil, dipanggil oleh Profesor, Profesor Pimpinan Sekolah, Sekolah Tinggi, Ilmu, Kebidanan, dan, dan Keperawatan. Dan saya, saya nonton Ustadz videonya masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Saya bilang, iya Pak, iya, pak. Iya, iya, pak. Tolong, tolong Ustadz cari beberapa, beberapa anak, anak, kami berikan beasiswa untuk jadi bidan, bidan dan, dan perawat. Kami, kami amat, amat sangat berterima kasih, kasih. Karena, 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 karena dengan adanya bidan dan perawat, balik dan nanti ke dalam, maka orang tidak lagi pergi ke dukun beranak angka kematian ibu hamil dan anak-anak dapat ditekankan. Alhamdulillah anak-anak ini sudah tamat dan pulang pulang ke kampung. Tapi kita sebenarnya tidak pernah berpikir selesai. Setelah anak-anak ini ditarik, mesti esat Sekarang anak-anak ini sudah kuliah, kita berpikir lagi. Saya ajak kawan-kawan musawarah, anak ini kalau sudah S 1 dia mesti pulang. Jadi kalau Jadi begitu, begitu kita, kita mesti membangunkan, membangunkan sekolah, sekolah di dalam TK, TK Quran, Quran, SD Quran, Quran SMP Quran, SMA Quran, Quran atau Sanalia, atau pondok pesantren, pesantren salafiyah. Apapun, apapun nama, nama lembaganya bagaimana, bagaimana supaya mereka tak lagi jauh pergi sekolah. Setelah, setelah kita dirikan sekolah, sekolah, kelasnya, tanahnya, tanahnya ya, gurunya, ya, 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 biayanya ya, 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 maka anak-anak ini nanti pulang, pulang dia mesti punya, punya rumah dinas bagaimana, bagaimana kita membuatkan, membuatkan rumahnya? rumahnya karena, karena kalau, kalau dia, dia pulang S1 1, dia tidak dia punya rumah, rumah hilang harkat martabatnya rumah, di depan mata orang kampung, kampung, kampung bicaranya, bicaranya tak, tak didengar dia tak pernah percaya diri, diri. Apa, apa kata orang masa S1 lama-lama sekolah pesantren 6 tahun S satu, empat tahun, sepuluh tahun, 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 tahun merantau pulang, pulang, susah, pulang susah juga, juga. maka, maka kita, kita mesti memikirkan, memikirkan paling tidak tiga, tiga. Pertama, pertama lembaga, lembaga pengabdian, pengabdian, sekolah, sekolah pesantren, 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 daya ya. Ya. yang kedua, yang kedua, kedua rumah, rumah dia. dia, yang ketiga, yang ketiga gaji, gaji pokoknya, pokoknya. Alhamdulillah, Alhamdulillah setelah kami duduk bersama-sama bersama tak bisa setirian yayasan kami bersama sahabat-sahabat alumni Azhar membuat yayasan namanya Yayasan Tabung Wakaf Kemudian kami ajak bekerja sama Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah PLN bersama kawan-kawan kebetulan beberapa ketua Basnas Kabupaten Kota itu masih alumni Azhar atau kenalan dekat yang bisa diajak berdialog. Akhirnya, Akhirnya di beberapa, di beberapa tempat, tempat yang, yang sudah, sudah bisa mengirimkan guru, mengirimkan guru maka, maka bisalah, bisalah digaji sebanyak 2 sampai 2, 2 juta, juta setengah per bulan, per bulan. Beberapa, beberapa yang sudah yang dibangunkan, dibangunkan kelas, kelas sudah mulai berjalan dan anak-anak yang, yang sekolah, sekolah sekarang ini, ini itu nanti empat tahun lagi nanti, nanti, nanti berarti mereka pulang. pulang. Mudah-mudahan mudah dalam empat tahun ini semua yang cita-citakan bisa berdiri. Kenapa, Kenapa? musti anak-anak ini, anak -anak yang, ini balik. yang balik? Sesuai, Sesuai dengan, dengan firman, firman Allah, Allah. "Fa min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu liata fid jangan, jangan semuanya, semuanya pergi, pergi berperang, berperang. Jangan, jangan semuanya, semuanya pergi, pergi menanam kelapa, kelapa, kelapa sawit, kelapa jangan, jangan semuanya, semuanya menanam karet. karet. Musti ada, ada dua tiga orang belajar agama. Setelah mereka belajar agama, "liyadziru qaumahum balik ke kampung halamannya." kaumahum di situ disebut, disebut mahum. jadi dai dai yang dikirim selama ini mohon maaf maaf bukanlah yang dilakukan dewan dakwah mengirim dai dari pulau jawa ke pulau sumatera kalimantan sulawesi itu salah benar bahkan kami kita berterima kasih tapi banyak yang tidak nyambung karena agama karena suku karena bahasa kita berhadapan, kita berhadapan dengan masyarakat, masyarakat yang inklusif, yang, yang eksklusif, tertutup. tertutup. Dia tak dia menerima budaya orang, orang lain. 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 Tapi, Tapi kalau, kalau keponakannya yang pulang, pulang, tetangganya, orang, orang kampungnya, bahasanya, bahasanya sama, sama, mungkin itu dapat menyentuh hati mereka. mereka. Dan setelah mereka pulang ke kampung halaman, mereka berdakwah sesuai seperti Allah mengirim nabi-nabi itu. Wa ila samuda akhahum salihah wa ila madiana akhawuh suaib wa ila aal akhawuh huda disebut akhawuh karena saudara mereka anak kampung halaman mereka sama bahasanya dengan mereka ada hubungan nasab dengan mereka dengan itu cara-cara dakwah ini lebih bisa diterima itu yang sedang kami lakukan sekarang di beberapa daerah saya masuk ke suku talang ke suku Sakai, ke suku Akit, ke suku Anak Dalam, ke suku Kubu. Sampai hari ini masih saya khususkan setahun dua kali. Enam bulan sekali, satu bulan Februari, satu bulan Agustus. Saya tak mampu untuk menetap di dalam seperti adik-adik alumni sekolah tinggi ilmu dakwah Buya Muhammad Nasir. Mereka, Mereka memang dikhususkan, dikhususkan satu tahun tinggal, di tinggal di dalam. Setelah, setelah mengabdi satu tahun, barulah, barulah dapat ijazah, ijazah sebelum wisuda. Di, di beberapa kampus, saya sampaikan itu, itu bahwa KKN, itu, nah, dua, dua bulan, bulan di dalam, di dalam itu, itu tidak, tidak terlalu memberikan, memberikan efek yang lama. lama. Jadi, KKN untuk, untuk fakultas, fakultas dakwah, dakwah berceramah bercerama bagus, bagus. bagus, tapi KKN. Tapi KKN tinggal di dalam selama enam bulan satu semester atau bisa satu tahun bagi fakultas peternakan sangat baik mereka memang betul-betul beternak di dalam dalam yang bagi fakultas pertanian sangat cocok supaya mereka memang betul-betul bertani di dalam dalam karena sekarang banyak juga alumni fakultas peternakan dia beternak ikan di atas kertas menulis makalah tentang ternak luar biasa tapi tak pernah beternak sama sekali Bercerita, bercerita tentang pertanian, pertanian luar biasa. biasa. Jurusan, Jurusan manajemen, manajemen dakwah, dakwah tapi tak, tak pernah berdakwah. berdakwah. Nah, jadi, jadi kalau, kalau memang, memang betul ilmu ini mau diasah tajam, ya, maka, maka masuklah ke kampung, kampung tertinggal, tertinggal, desa terisolir yang, yang, yang di provinsi, provinsi Nangro Aceh Darussalam punya istilah khusus, istilah khusus yang disebut dengan dakwah perbatasan. perbatasan. Karena, karena memang perbatasan ini amat sangat memerlukan dai pondok-pondok pesantren anak-anak yang, 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 yang sudah kelas, kelas 6 mau kelas 7 mau, mau tamat dikirim amat sangat baik sekolah-sekolah tinggi pertanian peternakan dikirim ke dalam, ke dalam apalagi dakwah win win sekolah tinggi uin, agama Islam, Islam maka, maka amat sangat baik ormas-ormas dari mulai, mulai Nahdlatul lama, Muhammadiyah Al-Wasliyah Tarbiyah Islamiyah Matlaul Anwar Dewan dakwah itu kalau itu kita, kita bersinergi, bersinergi bekerja sama tentu, tentu saja orang-orang yang, yang punya kekuasaan, kekuasaan yang, yang tanda tangannya masih laku yang masih bisa dipakai untuk mengeluarkan APBN dan, APBN dan APBD. APBD maka, maka ini, ini kalau kita, kita bersinergi, bersinergi bekerja sama siapa, siapa di, antara di antara kita yang kita paling mulia? mulia inna akramakum, akramakum indallahi kita siapkan saja relnya kita siapkan saja lokomotifnya gerbong gerbongnya Masinisnya, Masinisnya boleh mati, mati. Tapi, tapi kereta api akan, akan terus, terus berganti. berganti Berganti zaman, berubah masa Insya Allah, Allah ini, akan ini akan terus Islam ini Islam tidak akan mati, mati Janji Allah. Allah Inna dina inna, inna, inna Allah Islam Islam, Islam, ini, Islam ini tidak Islam akan padam, padam. Al-Islamu ya'nu wa la yu'la Tapi apakah kita punya catatan kontribusi Apakah nama kita akan ada di dalam, di dalam? Jadi kedatangan, kedatangan saya Dilibatkan, dilibatkan oleh forum, forum dakwah, dakwah. Perbatasan, perbatasan ini andai dakwah ini terus berlanjut, berlanjut sampai hari kiamat maka, maka sedikit banyak, banyak. saya Al-Fakir Abdul Somad mendapatkan Tampangkan, kata orang Melayu, Melayu menumpang, menumpang tuah tua kepada sahabat-sahabat sekalian karena, karena pernah, pernah ikut, ikut memberikan sepatah dua patah kata demi untuk demi kemajuan ke depan bidang, bidang saya adalah bidang iklan bidang endos jadi apapun, apapun program, program yang ingin dibuat, pembangunan, pembangunan pondok, pondok pesantren, sumur bor, pembebasan, pembebasan, tanah, pembebasan tanah, beasiswa untuk anak tidak mampu, mampu maka kita, kita buatkan video sebanyak-banyaknya, kita, kita share. share ada, ada satu dua tiga hati yang, yang terketuk, terketuk. Ada, ada orang yang menonton, yang menonton dan, melihat, dan melihat dibukakan, dibukakan Allah, pintu Allah pintu hatinya, hatinya menjadi amal jariah ya, ya, buat kita, kita bersama. bersama. Dakwah da tidak, tidak, tidak pernah berhenti seperti, seperti tak pernah berhentinya, berhentinya pembangunan masjidil Al -Haram. Al Haram sampai hari, hari ini Mesti tetap ada, ada renovasi. Dakwah tak da pernah mencapai puncak karena kalau sudah mencapai puncak setelah itu pasti turun. Kita akan terus terus berpikir berapa anak yang bisa kita selamatkan, berapa kampung yang bisa kita islamkan, berapa yang bisa kita kirim. Kalau hanya sekedar sampai ke dalam negeri Kita berpikir bagaimana mereka bisa kita kirim ke Al-Azhar Melalui kawan-kawan dari ikat Ikatan alumni Timur Tengah Adapun kalau kita melihat beban yang besar ini Maka khilafiah-khilafiah Gesekan-gesekan antar ormas Antar mazhab Antar aliran Sudah tak sempat lagi kita berpikir tentang itu Karena kita melihat ada beban yang lebih besar Kalau di pundak kita ada beban 100 kilo maka tentengan sekilo dua kilo itu sudah tak kita pandang lagi. Jadi amat sangat kasihan ada sebagian orang yang masih sibuk dengan khilafiyah yang ulama mati mukhtalab fih berbeda pendapat. Begini kata Maliki, begini kata Syafi'i, begini kata Hambali, begitu kata Hanafi. Sementara ada yang muttafaq alaih yang tak ada ikhtilaf di dalamnya yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Andai perlu berdebat wajadilhum debatlah billati hiya ahsan saya tidak menceramahi saya tidak pula menggurui hanya bercerita tentang apa yang pernah kami lakukan bersama sahabat-sahabat kami dan masih lagi kami laksanakan sampai hari ini iklan-iklannya masih lagi kami posting di Instagram dan FB mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi awal pembuka dialog kita untuk memberikan apa yang terbaik kepada umat menolong agama Allah intan surullaha yansurkum wa yuthabbits aqdamakum demikian terima kasih atas segala perhatian mohon maaf segala kekhilafan saya kembalikan ke guru kita moderator pada dialog kesempatan di hari yang penuh berkah hari Jumat Sayyidul Ayam terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah banyak pencerahan yang kita dapatkan dari guru kita bersama diawali dengan kisah beliau masuk ke pedalaman-pedalaman, ke pulau-pulau ya, ke suku-suku terdalam. Tentu dari hal ini dapat kita pahami bahwa Ustadz Abdul Somad bukan hanya berdakwah di kota-kota ataupun di tempat-tempat yang ramai penduduknya, tapi juga beliau masuk Suku-suku pedalaman yang menunjukkan bahwa kiprah dakwah beliau itu sangat luar biasa. Kemudian, yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa bersinergi, sama-sama peduli terhadap kondisi umat perbatasan ini, karena kalau satu yang berbuat hanya dari forum dokter tanpa ada dukungan dari pihak-pihak lain, ormas-ormas, ataupun pemerintah, tentu ini sangat pincang yang sangat lemah sekali karena pertolongan Allah itu ada pada perkumpulan Yadullah Ma'al Jama'ah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menghilangkan perpecahan-perpecahan yang ada sehingga ego-ego sentris yang kita miliki itu tidak kita kedepankan. Yang kita lihat adalah umat yang dimana mereka itu harus kita tegakkan akidahnya, luruskan syariahnya dan kita selamatkan mereka dari berbagai macam peradaban-peradaban yang masuk yang dimana itu adalah hal-hal yang negatif baik hadirin kaum muslimin para asatiz yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya kita akan masuk sesi dialog ini biasanya kalau kita menonton dialog beliau ini paling banyak digemari itu di media sosial adalah dialog itu paling paling banyak penontonnya kalau saya melihat seperti itu ya. Hari ini kita bisa berdialog langsung dengan beliau. Dan biasanya tablih akbar yang kita saksikan memang forum dakwah perbalasan ini memang sengaja mengundang beliau, mengundang para ustadz-ustadz sekalian, para ulama, para aktivis dakwah untuk dapat hari ini berdialog langsung bertanya kepada ustadz kita sesuai dengan tema yang telah disampaikan tadi. Untuk itu kita akan mulai ya ini. Uh, semuanya, uh, sesi pertama kita akan buka dua sesi karena ini juga kita mengingat Jumat yang begitu dekat. Ya, kita akan buka sesi pertama itu untuk uh, lima orang penanya, lima orang sebelah kanan ini, uh, dua orang, satu, uh, satu dari depan dan satu dari belakang. Sebel, maaf, sebelah kiri daripada kami ini ada apa namanya, itu juga demikian satu depan satu belakang dan satu lagi dari kaum perempuan ya atau ibu-ibu yang di belakang juga sudah hadir para ustazah ya dan aktivis dakwah daripada perempuan atau daiyah kita mulai dari depan sebutkan nama dan juga utusan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dr. Andos Haji Hamidin MPD, mantan Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Tenggara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang jelas, apapun yang Bapak sampaikan tadi, Pak Ustadz sampaikan itu adalah akar daripada permasalahan agama. Karena Pak Ustadz, kami menjadi Kepala Dinas, yang pertama saya terapkan adalah pemberantasan buta aksara Al-Quran. Karena saya yakin bahwa Islam ini banyak yang tidak memahami Al-Qur'an dan belum memahami huruf ija'iyah sebenarnya. Justru karena itu itu saya pahamkan. Kemudian saya lanjutkan dengan program pengembangan tilawatil Qur'an. Kenapa pengembangan tilawatil Qur'an? Karena saya yakin Aceh Tenggara tidak bisa bersaing di provinsi tanpa memiliki atau memahami daripada tajwid dan lagu. Justru karena itu, kemarin saya buat pengajian Pak Ustad di setiap uh, masjid jami' empat kali per minggu. Yang dikaji adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, tafsir Al-Quran, dan ilmu hadis. Kenapa saya beranjak kepada sejarah Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah menerapkan ilmu tauhid? Karena kita ini langsung saja Ustadz. Nggak usah ya, cerita ya. langsung kepada tuh ya, poin, karena yang ramai pertanyaan ya, waktu maaf. terbatas. Pertanyaan kami: bagaimana caranya Islam ini bisa memiliki dari keempat ilmu itu sesuai dengan apa yang Bapak sampai Ustadz sampaikan tadi? Memang harus betul-betul diterapkan. Yang pertama adalah KKN itu paling tidak satu tahun. Jadi, bagaimana caranya kita terapkan seluruh Indonesia yang ada? Di sana penduduknya Islam kita terapkan yang empat tadi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung dijawab oleh tuan guru kita. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Syariah mantan Kadis Syariat Islam. Jadi bagi yang punya kekuasaan bisa dia buat dakwah itu tanpa tausiah ceramah. Contoh ada bupati di Riau mendapatkan penghargaan dari Kemenak Pusat karena mengeluarkan aturan anak-anak SD tidak boleh masuk SMP sebelum punya ijazah bebas tuntas buta huruf Al-Quran. Di mana anak-anak ini belajar? Di MDA. Sehingga selama ini MDA sore, Madrasah Diniyah Awaliyah yang dipandang sebelah mata, Orang tua semangat memasukkan anaknya ke MDA karena ada aturan, jadi tidak lagi bisa himbauan. Anak saya mesti bisa baca Quran karena nanti kalau tak lulus, dia tidak akan bisa masuk SMP. Jadi, masyarakat ini dididik dari dua arah, dari bawah melalui ceramah, tausiah, khutbah, dari atas melalui aturan ikatan. Jadi kalau anak-anak muda kita beri semangat untuk berdakwah, mungkin dua tiga hari dia dengar tausiah ceramah dia semangat. Setelah itu dia kendor lagi. Tapi kalau diikat dari atas, kalian tidak akan dapat ijazah kalau tidak mengabdi setahun. Toh nanti setelah tamat banyak orang nanti setahun umur ini hilang. Padahal setelah tamat itu pun umur dia mungkin dua tiga tahun hilang tak ada maknanya. Padahal kalau dia masuk ke dalam itu pelajaran di Kampus yang empat tahun itu mungkin lebih banyak lagi yang pengalaman selama setahun itu. Nah, jadi memang orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan, yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya laku, itu amat sangat bisa berdakwah. Ceramah, tausiah, khutbah adalah salah satu dari wasilah dakwah. Tapi dakwah sesungguhnya adalah memindahkan umat dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Itulah sesungguhnya dakwah. Lalu kemudian tentang pendidikan berkurikulum di lingkungan dekat rumah saya sendiri, saya meminta sahabat-sahabat saya alumni Azhar untuk mengajar setiap Jumat sore. Saya Jumat kedua, Jumat satu, Jumat tiga, Jumat empat itu tiga materi. Jumat satu akidah sifat dua puluh, wujud kidam bako membacakan akidatul awam dan syarahnya jalaul afham yang terus oleh murid Sayyid Muhammad Alawi Al Hasani Al Maliki. Sedangkan Jumat ketiga adalah fikih, fikihnya tentu fikih Mazhab Syafi'i dengan menjelaskan perbandingan supaya umat bisa menghormati perbedaan. Sedangkan Jumat yang keempat adalah akhlak, akhlaknya diambil dari kitab-kitab tasawuf yang muktamad. seperti khulasoh dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi Mau'izatul Mu'minin Min Ihya Ulumuddin karena untuk masyarakat awam bukan pondok pesantren jadi membacakan terjemahnya Adapun Jumat kelima tahsin Al-Quran untuk ibu-ibu jadi semua aspek ini mesti digarap yang untuk anak-anak ngaji malam dari maghrib ke isya untuk ibu-ibu pengajian sore pada asar biasanya yasinan tahlilan kemudian pengajian kemudian untuk bapak-bapak malam jumat yang biasa wirid yasin habis wirid itu ada pertemuan pengajian dialog tanya jawab pengajian tak banyak-banyak 15 menit 20 menit lebih banyak dialog karena masyarakat ini mau datang ada unek-unek dalam pikiran yang mau dia tanyakan Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sudah tergarap sehingga segala filosofi tak boleh sholat itu ada sop kosong. Karena kalau ada sop kosong, di situ masuk celah setan. Jadi, semua segmen diisi, segmen anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pikir, akidah, akhlak, tahsin, itulah usaha kita. Setelah selesai, itu terjadi juga kemungkaran. Memang, dunia ini tak pernah selesai. Imam Syafi'i meninggal kemungkaran tetap ada. Imam Nawawi meninggal kejahilan tetap ada. Walaupun Mesir Al-Azhar banyak ulama, tapi orang buta huruf tetap ada. Jadi, kita tidak pernah dituntut menyelesaikan masalah, tapi kita diminta apa yang sudah kita lakukan terhadap masalah-masalah ini. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita share. Informasi, bertukar pikiran, membangkitkan semangat baru termasuk saya. Saya pun juga mengupgrade pengetahuan saya, memfreshkan lagi semangat saya dengan berkeliling-keliling melihat ada yang bisa diambil. Contohnya Masjid Agung Kutacane Atakwa At ternyata bagaimana supaya dana dari APBD bisa masuk melalui pintu UPTD khusus. Nah, ini kan sesuatu yang belum tentu ada tempat lain. Begitu juga apa yang dilakukan pemerintah Aceh membangun pesantren di perbatasan, empat pondok pesantren dibangunkan oleh Pemda. Nah, ini juga di tempat lain mungkin belum tentu ada. Begitu juga tentang pengiriman da'i perbatasan yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Mereka menjabat tidak lama, paling lama dua periode, tapi amal mereka ini kita nikmati dan amat sangat bermanfaat bagi umat. Cerita-cerita ini diupload, di-share, ditonton, didengar, diceritakan orang sehingga dia menjadi sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Begitu juga kalau kita wariskan tradisi yang tak baik. Man sanna fil islami sunnatan sayyiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yang qusa min awzarihim syai'un demikian wallahu alam baik berikutnya dari yang paling belakang ya dari belakang di belakang dulu Ustaz ada yang belakang ya yang yang paling belakang dulu Ustaz ya insyaallah silakan Bismillahirrahmanirrahim. Nama, singkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama saya Muhammad Indra Sabirin, saya warga asli Desa Tanah Alas. Selamat datang, kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan uh, Ustadz Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di akhir-akhir ini uh, agak panas sedikit di media sosial tentang di Singapura, Ustadz Kami minta kepada Ustadz Abdul Somad untuk tetap uh, semangat dan tetap istiqomah. Kami akan selalu mendukung dari belakang. Jadi, singkat saja, Ustadz. Uh, semenjak sekarang ini, kami baru mengetahui ada, yaitu per, yang namanya FDP (Forum Dakwah Perbatasan). Uh, jadi, kami hanya ingin bertanya, uh, silahkan dijawab, walaupun itu Ustadz yang menjawab ataupun instansi, apa peran FDP ini bisa kami pergunakan untuk... Menjadi mitra kami yang di desa ini, ataupun yang di perbatasan ini, karena kami yang di perbatasan ini merupakan aktivis agama yang memperjuangkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di perbatasan ini. Mungkin dengan FDP ini kita bisa bekerja sama, tetapi melalui apa sinergi kita ke depannya, karena apa? Karena selama ini kami berkegiatan di desa ini, pada umumnya di perbatasan ini, kami me sudah melakukan sinergitas dengan baik itu legislasi maupun pemerintahan akan tetapi di sangat disayangkan permohonan kami, mungkin harapan kami tidak dapat mereka penuhi ya kami mohon maklum karena mereka dibatasi dengan uh, dana ataupun yang lain-lain. Mungkin dengan FDP ini kami yang di desa ini ataupun aktivis uh, agama di perbatasan ini bisa bersinergi dengan FDP, mohon beri kami petunjuk atau mari ke depannya kita manfaatkan forum dakwah perbatasan ini untuk menjadi motor perjuangan di perbatasan ini. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di akhir akan dijawab oleh sahabat-sahabat Ustadz yang langsung dari forum dakwah perbatasan Tentang masalah beban dakwah, beban da'i, beban hidup Setiap orang tentu punya masalah pribadi Ada masalah golongan, ada masalah keluarga, ada masalah pribadi Tak ada orang hidup tanpa masalah Tapi masalah-masalah itu akan terasa ringan kalau akal kita ini kita bebani dengan masalah agama dan masalah umat, saya punya masalah. Masalah dibully orang, diusir orang, dicaci maki orang. Masalah banyak jamaah tak tahan. Kenapa ustad tahan? Dua kemungkinan: yang pertama, saya tak membaca, tak saya tengok, tak saya tonton; yang kedua, Otak saya mesti memikirkan bagaimana pesantren dibangun di pedalaman, bagaimana anak-anaknya bisa disekolahkan. Setelah anak ini tamat, mesti dimasukkan S1. Setelah anak ini S1, mesti pulang nanti ada tempatnya mengabdi. Bagaimana nanti dibuatkan mereka rumah dinas, bagaimana gaji bulanan mereka, bagaimana nikah mereka nanti supaya dinikahkan, nikah masal. Jadi semua itu dipikirkan dan setiap pertemuan evaluasi Jumat kedua saya khususkan Jumat kedua sama yayasan kita duduk semua tim melaporkan mengendorse ini sudah selesai ini belum ini duit duitnya sudah ada ini duit tak ada jadi beban-beban itu akan meringankan beban yang lain kalau akal kita ini kita tidak bebani dengan beban umat beban agama dia akan memikirkan sesuatu yang tak perlu dipikirkan. Kalau akal kita ini tidak kita potong, dia akan berpikir terus, memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Tapi kalau kita bebani dengan beban-beban agama ini, maka yang lain-lain akan terasa ringan. Rasa-rasanya begitu yang saya alami. Yang terkait dengan kerjasama masyarakat desa yang real langsung dengan forum dakwah perbatasan nanti akan dijawab di akhir insya Allah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sebelah kanan kami sudah selesai ya sebelah kiri kita mulai dari Buya dulu kami persilakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengingat waktu singkat saja terima kasih kalau kita amati sejarah perkembangan dan perjalanan Islam di Indonesia sekitar 15 tahun belakangan ini terlalu banyak pemahaman dan aliran-aliran masuk dengan masuknya aliran-aliran itu itu terjadi gesekan-gesekan pemahaman Islam yang selama ini kita anut kalau ini dibiarkan, saya bukan mengatakan bahwa pemaham baru salah, tapi persoalan yang dihadapi adalah bagi masyarakat awam mereka tidak paham ini, mereka tidak mengerti ketika ada ulama berkata begini yang satu, ulama yang lain berkata begini satu, akhirnya mereka serba tidak mau kedua-duanya. Contoh saja, Ustaz ya, ada jamaah bertanya kepada saya apa hukumnya setelah baca Al-Quran mencium Al-Quran? Ya saya bilang bagus. Lalu diadu pendapat saya ini dengan pendapat sebagian ulama Jakarta, ya terus terang aja lah, bapak malah kali tahu itu siapa orangnya yang mengatakan untuk apa dicium itu? Untuk apa dicium itu? Enggak ada sunnahnya, enggak ada perintahnya. Kata-kata seperti ini dan contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Jadi saya khawatir kalau ini terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang, akhirnya masyarakat awam menjadi korban. Dan kayaknya tidak bisa dibendungi itu. Kenapa saya katakan tidak bisa dibendungi? Karena segala cara, upaya, taktik program yang mereka lakukan sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan saya ini, apa kira-kira usaha yang dapat kita lakukan dalam rangka mempersatukan hati sekaligus mempersatukan amal sebagaimana pada judul pertemuan pada pagi hari ini baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Insyaallah langsung jawab oleh Ustadz kita sebetulnya aliran-aliran itu baik khawarij baik murji'ah baik Mu'tazilah maupun Qadariyah atau Jabariyah aliran-aliran lama tapi dulu mereka membaca buku sendiri di komunitasnya tersendiri, di kajiannya sendiri, tak sampai ke rumah kita. Dulu, Tengku Kiai mengatakan, "Bacalah fikih syafi'i, bacalah akidah asyari, bacalah tasawuf sunni, junaid, al-baghdadi, dan imam Abu Hamid al-Ghazali." Sekarang, orang mengaji beda mazhab, beda aliran, masuk ke kantong kita, masuk ke kamar kita. Mau tak mau, kita ikut dengar. Termasuk, seperti yang dikatakan guru kita tadi tentang masalah mencium Al-Qur'an, masalah memegang Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang uzur, membaca Al-Qur'an, pahalanya dihadiahkan, menuliskan Al-Qur'an dari kaligrafi, jadi menyikapi ini. Masyarakat terbagi kepada dua. Yang pertama, dia menjadi tidak tertarik kepada agama karena dia lihat agama ini menjadi sumber konflik dulu bisa dia duduk santai bisa akrab setelah beragama dia jadi bermusuhan saling membidahkan saling memfasikkan saling mengkapirkan jadi akhirnya banyak anak muda menjadi penganut agnostik agnostik artinya tetap bertuhan tapi tidak beragama fenomena itu sudah saya lihat dari pernyataan beberapa artis ketika podcast mereka mengatakan saya bertuhan tapi menurut saya jadi karena untuk mengatakan tidak bertuhan di lubuk hatinya yang paling dalam kata dia Tuhan itu ada tapi untuk berkelahi dia tak sampai hati akhirnya dia menarik kesimpulan tidak sampai ke ateis sikit lagi ke ateis itu gara-gara apa gara-gara perkembangan telekomunikasi multimedia dari mulai FB masuk kemudian lebih canggih Instagram sekarang lebih canggih lagi TikTok itu masuk ke segala lini selama di sana ada signal maka pemikiran ini terus akan masuk nah bagaimana metode Al-Azhar kenapa Ustaz banyak menyebut Al-Azhar karena bagaimanapun juga sebagai lembaga tertua sampai hari ini manhajuna manhajul bayan itu agak berbeda sedikit dengan kampus-kampus lain Al-Azhar kalau dia menjelaskan satu masalah Begini kata mazhab Hanafi Begini kata mazhab Maliki Begini kata mazhab Syafi'i Begini kata mazhab Hambali Begini kata Imam Sufyan al Begini kata Imam al Auzai, Begini kata Imam Ja'far Sadiq Begini kata Imam Ibnu Abi Layla Setelah dia paparkan semua pendapat itu Baru di ujung ada munakosahnya Ada perdebatannya Baru di ujung At-tarjihu fi tikazah. Jadi manhaj itulah yang selalu saya sampaikan tentang masalah mencium Al-Quran. Orang yang melarang pendapat ini pendek saja. Siapa yang melakukan yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Orang belajar di Dayah tujuh tahun. Habis itu dia pergi ke Mesir empat tahun. Habis itu dia lanjutkan master dua tahun. Habis itu dia lanjutkan lagi S3 tiga tahun mengkaji kitab fikih, usul fikih, idul fikih, belajar istibat akam, membaca kitab kaedah bahasa, belajar nahu sorob, baru bisa. Ini tidak cukup dengan kaedah lima. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, bid'ah dolalah finnar masuk neraka. Jadi kita sebagai orang berilmu jelaskan bahwa sesungguhnya sahabat Nabi ketika mereka khatam Al-Qur'an wa kana Anas bin Malik Anas bin Malik idza khatimul Qur'an ketika mereka khatam Al-Qur'an jamaa ahlahu wa auladahu dia kumpulkan istri dan anaknya ya yadu um, dan berdoa bersama-sama dan ada sahabat Nabi tabi'in tabi' tabi'in -tabi yang mencium lembaran Al-Qur'an Karena waktu itu belum ada satu mushab dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lembaran-lembaran Al-Quran itu mereka cium, karena memuliakan Al-Quran. Dan jangan lupa, yang dimaksud dengan hak tafsir maksur adalah empat. Ayat dijelaskan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadis, ayat dijelaskan oleh sahabat, ayat dijelaskan oleh tabi'in. Maka perbuatan sahabat dan tabi'in, disebut dengan perbuatan salaf maka mencium mushab berdoa bersama seketika khatam Al-Quran adalah bagian dari perbuatan salaf dan Nabi menyuruh mengambil perbuatan salaf khairul qurun qarni sebaik-baik abad adalah abadku thummal ladhina yalunahum satu abad sesudah itu thummal ladhina yalunahum seabad sesudah itu jadi kewajiban kita adalah menjelaskan sehingga nanti satu jamaah menonton video yang mengharamkan video yang membidahkan dia akan cari lagi dia akan tulis di YouTube mencium Al-Quran enter nanti dia akan temukan video kita yang mengungkapkan dalil bahwa salaf juga melakukan perbuatan itu nanti dia akan perbandingkan Oh ternyata ini dalilnya ini ini dalilnya ini kita sedang mencerdaskan yang menjadi musibah besar ketika informasi tidak berimbang ketika dia tulis mencium mushab yang dia dapatkan adalah Ustadz ini bin ah, ustaz ini bin ah, ustaz ini bin ah, ustaz ini bin ah, ustaz ini, ah, ini bin ah. pas lah udah di ujung-ujung-ujung barulah dia ketemu video kita yang membolehkan, pas mau dia hidupkan macet pula karena paket habis kenapa? karena kita kurang mengupload maka saya mengajak Ustadz-Ustadz untuk membuat channel untuk membuat memperbanyak video-video pendek karena nanti di dalam alam maya, di channel-channel itu, siapa yang paling banyak mengupload, maka dialah yang akan menang. Siapa yang paling banyak videonya berseliweran, berkeliaran, itulah yang akan banyak ditonton. Nah, ini adalah uh, perang tidak lagi di dunia nyata, tapi juga di dunia medsos, di dunia yang tak nampak. Tapi insya Allah ditonton dan dilihat orang, kita tidak akan pernah bosan untuk memakai manhajul bayan menjelaskan kalau kita tidak jelaskan ini apa yang terjadi anak-anak muda tidak beragama menganggap agama sumber perpecahan cukup bertuhan ingat saja yang maha kuasa masalah khilafiah-khilafiah nikah nama manusia na'uzubillah apa yang disampaikan guru kita amat sangat penting membangkitkan motivasi kita buatlah video pendek sebanyak-banyaknya kalau membaca sesuatu jelaskan direkam di upload ditonton orang tak ditonton itu bukan urusan kita sama seperti memaksang pancing ambil bambunya pasang tali pancing letakkan umpannya masalah ikan datang tak datang bukan urusan kita video saya di upload tahun 2012 saya baru viral 2017 lima tahun di upload tak ditonton orang 2017 diusir orang dari Hongkong baru viral rupanya makin diusir dia makin viral Allah baik berikutnya dari ya silakan yang berserban sebutkan nama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Juanda Abuya Ustaz Abdul Somad saya da'i perbatasan Aceh dari Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh, Ustaz Abdul Somad. Uh, Alhamdulillah, Ustaz Abdul Somad, uh, saya sering sekali men-share video Ustaz Abdul Somad di Facebook. Nggak ada yang suruh saya, hati nurani saya sendiri. Itu satu. Yang kedua, Alhamdulillah, Ustaz Abdul Somad, kami... dari empat desa Lawi Loning Aman, Lawi Loning Harapan dan Sabilus Salam yang nanti Ustaz Abdul Somad khatib Jumat di masjid itu dan juga Lawi Desi 1 kami sudah membuat pengajian gabungan bersama dengan Abi Musliadi orang asli uh, Kutabakti. Alhamdulillah kami mengasuh tiga mata pelajaran Abuya yang pertama tauhid, yang kedua yaitu fikih, yang ketiga tasawuf. Kitabnya beda-beda, ada Alkitabul Islamiyah, kitab-kitab dasar Abuya, Syarul Salikin, terus ada Sabilal Muhtadin, Abuya. Pertanyaan saya Abuya, mungkin ini bisa jadi rekomendasi untuk kita semua. Yang pertama adalah seperti yang Abuya bilang tadi, bahwa tantangan di perbatasan itu sangat banyak. Salah satu yang saya ambil adalah dana, Abuya. Saya merekomendasikan, mengusulkan kepada FDP dan seluruh uh, elemen, baik itu pemerintah, kabupaten, dan seluruh ulama-ulama sekalian kalau kita buat satu yaitu lumbung dana umat di Aceh Tenggara mungkin kita enggak lagi kekurangan ikhra di tempat-tempat tugas bagaimana kita lihat di Mudi Mesra di Mudi Mesra Ustaz Abdul Somad Abu Ya di sana ada Bank Mudi Abu ya Bu yang sudah diresmikan oleh Abu Hasanul Basri Abu Mudi Artinya apa? Kalau kita punya dana sendiri, Pak, seluruh ulama dan dai dai sekalian, kita kalau nunggu pemerintah mungkin dua tahun baru cair. Kadang-kadang ikrar ini kan dia harus ada sekarang. Ini singkat, Pak. Makanya saya merekomendasikan kepada seluruh pemerintahan des, pemerintahan kabupaten dan seluruh ulama, kalau bisa kita buat lumbung dana umat yang akan disponsori oleh. FDP, da'i perbatasan dan seluruh ulama-ulama termasuk pemerintah dan DPRK jadi kita kalau ada sesuatu yang perlu tentang dana, kita tinggal meminta kepada uh, uh, penanggung jawab dana tersebut saya teringat Abuya, ada satu uh, cuitan tulisan Abu ya. kita tidak suah sebut tempatnya beliau ingin melanjutkan S1 kita tidak usah menyebutkan tempatnya beliau merengek meminta kepada pemerintah untuk diberikan dana beasiswa pak. Tapi setelah diminta ternyata katanya apa tahun depan insya Allah ada. Setahun depan beliau datang lagi, dibilang sama yang yang bertanggung jawab tahun depan lagi insya Allah ada. Seterusnya seterusnya tidak ada. Akhirnya beliau agak kecewa. Jadi kalau kita punya dana sendiri pak, kita bisa mengambil dana itu untuk kepentingan umat. Baik, Ust. sudah dipahami. Satu lagi pak. Uh, kami sebagai da'i pak telah mengkaderkan masyarakat hampir 20 tahun pak 20 tahun lebih masalah yang terjadi di lapangan Abu ya mereka yang telah menjadi kader nggak mau pulang lagi ke kampungnya karena pecah politik sehingga mereka nggak dipakai lagi ya ya yang dipakai orang-orang yang tidak berkompeten sehingga hancur desa makanya dari itu seperti yang Abuya bilang tadi, sangat cocok kalau diterapkan di desa-desa. Ketika kader telah pulang kampung, kita sebagai penghulu desa yang bertanggung jawab di desa membuat lembaga pengabdian untuk kader-kader kader kita. Jangan nanti mereka pulang kampung bisa hafiz, bisa kitab, akhirnya mereka kembali ke pesantren untuk mengabdi di sana. Karena nggak ada uang di situ, tidak ada nafkah, biaya hidup. Abuya itu yang terjadi realita, Abuya. Itu saja Bu ya, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa jawab Tuan Guru. Pengalaman kami mengumpulkan dana umat beberapa tahun ini menunjukkan bahwa walaupun COVID, walaupun kata orang ekonomi lemah, tapi buktinya dana itu terkumpul banyak. Masalahnya adalah masalah trust, kepercayaan. Kalau pribadi Abdul Somad orang tak mau kasih. Tapi ketika kita berjamaah Yayasan Tabung Wakaf Umat dan kita tanda tangan fakta integritas bahwa kami tidak mengambil seperak pun ini kembali kepada umat, kita share, orang percaya. Programnya sampai hari ini sebanyak 26 program. Dari mulai tahun saya pergi dengan berbagai macam lembaga Gara-gara COVID bulan Maret 2020, saya lockdown tidak pergi kemana-mana, berkumpul dengan kawan-kawan dari bulan Maret, bulan Juni 2020, Juni tanggal 6, bulan 6 2020, berkumpullah kami bersama beberapa alumni Al-Azhar, kawan-kawan yang solid di bidang dakwah, 35 orang, membuat yayasan ini tabung wakaf umat sekarang programnya 26 program dari mulai membuat pesantren di pedalaman mengangkat guru mengaji desa terpencil biaya mengirimkan adik-adik ke Mesir biaya siswa untuk biaya fakir miskin du'afa wakaf Al-Quran dan lain-lain di total semua evaluasi bulan lalu terkumpul dalam dua tahun ini 24 miliar tidak pernah melibatkan bupati, wali kota, gubernur, pejabat. Tak pernah bawa proposal sekalipun. Saya dari awal saya katakan saya mohon izin tak mau membawa proposal. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau saya bawa proposal ke bupati, gubernur, kepala daerah, nanti pas pilkada saya susah. Saya terjerat. Jadi kita hanya modal medsos saja. Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, share, share, share. Itu maka orang heran membaca Instagram saya itu centang biru, followernya banyak. Kenapa isi-isinya? Saya bilang untuk apa ini banyak-banyak? Ini kalau tidak kita pakai untuk untuk share. Jadi maksud saya, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berkecimpung di dakwah perbatasan ini buatlah lembaga, apapun namanya. Apakah membuat lembaga baru? atau menghidupkan lembaga yang lama yang masyarakat trust percaya jangan terlalu banyak konflik intern fokus kepada tujuan nanti bagian iklan-iklannya tak perlu saya datang tinggal kirimkan aja melalui ketua ikat kami mau buatkan iklan ini kalimatnya ini nomor rekeningnya ini tolong Ustadz Sumat buatkan belum pernah kami tolak lagi kami buatkan setelah itu kami kirimkan, sharelah di grup-grup, pakailah di medsos, kirimlah. Kalau kira-kira orang ini, tengok dulu orangnya, kira-kira kalau dengan ada video saya dia kirim, kirimkan. Tapi kalau kira-kira dengan menengok video saya duitnya tak jadi turun, jangan. Nah, itu menjadi mudarat. Nah, itu. Jadi saya tidak mau berteori, saya bercerita tadi sebagai perbandingan bahwa kalau kita buatkan programnya, insyaallah Jamaah ini masih percaya, apalagi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh itu kita tahu militan. Jadi ketika saya sampai ke Papua Barat, saya dibawa ke kepala suku Patipi. Masih ada lagi raja Patipi, masih hidup sampai sekarang. Dibawalah saya melihat Al-Qur'an yang ditulis di kulit kayu, disampul dengan kulit kijang, disampul lagi dengan sorban. Dibukanya sorban dibuka kulit kijang, dibuka Quran kulit kayu, ada beberapa lagi tulisan. Saya tengok isinya solawat nariyah, tamfarijul bihil kurabu, watukda bihil hawa iju, dan seterusnya. Saya tanya dari mana nih raja patipi? Kata dia inilah yang kami warisi dari nenek moyang kami yang dibawa ulama-ulama dari Pasai yang mengislamkan Papua Barat itu dari Aceh ratusan tahun yang lalu. Jadi kenapa bisa orang sekarang kehilangan dakwah di bumi Aceh? Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, jadi oleh sebab itu ini kita bangkitkan lagi semangat ini. Bagaimana nenek moyang kami di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, itu Islamnya karena dai-dai dari Aceh, kampung halaman saya, tempat saya lahir, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 160 km dari Medan, itu dai-dainya dari Aceh. Dari mana usah tahu dai, dai dari Aceh, karena Sultan pertamanya Sultan Abdul Jalil, Sultan Abdul Jalil itu Sultan pertama Asahan, anak kandung dari Sultan Iskandar Muda. Jadi Nasab itu mereka kirim stempel kerajaan supaya anak ini menjadi raja, lengkap dengan ulama-ulamanya dikirim ke sana, sehingga nenek moyang kami mendapatkan limpahan dakwah. Nah, jadi bagaimana, kenapa ini terjadi? Alhamdulillah Aceh punya dinas syariah, punya bank Aceh Bank Syariah. Nah, jadi semangat ini mesti kita eh, kita pupuk terus dengan kajian bersama. Saya bersama kawan-kawan, sahabat-sahabat tetap berkumpul tiap bulan sekali. Tak cukup hanya pakai online. Jumat kedua saya kosongkan, saya tak pergi kemana-mana, kosong dibuat program namanya 20 jam bersama Ustadz Somad diawali dari khutbah Jumat sore Jumat evaluasi yayasan Jumat malam Sabtu pengajian Sabtu subuh membaca kitab Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri kajian Sabtu siang sampai Sabtu zuhur makan siang itu untuk duduk bersama untuk mencas lagi saya bertemu mencas semangat saya kawan-kawan berjumpa kita mesti ada pertemuan berkala karena kalau tidak kita adalah makhluk yang lemah itu sekedar share informasi baik terima kasih kita sampaikan kepada guru kita yang telah mengaparkan dari jawaban-jawaban pertanyaan keempat tadi ya terakhir ini terakhir untuk sesi pertama kita minta dari akhwat dari ustazah di belakang di perwakilan kalau tidak tidak berikan kesempatan nanti kita dianggap tidak pro kepada gender seperti itu. Kami persilakan, ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayranil Ummi saya dari Uh, Ustazah dari Pesantren Darul Amin ini, ustadz, uh, yang ingin saya tanyakan sekarang, kan banyak uh, rumor di pemerintahan Indonesia ini, dayah-dayah atau pesantren itu banyak yang kena fitnah seperti itu. Jadi, membuat polemik masyarakat uh, menjadi negatif. Uh, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah caranya, ustadz? Untuk menaikkan kembali hibahnya pondok-pondok terutama yang ada di dayah perbatasan. Supaya mereka itu mau memasukkan putra-putri mereka lagi dan mempercayai kembali lagi bahwasanya pesantren itu mampu gitu Ustadz. Untuk e, berkembang dan e, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang e, luar gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Saya kalau keliling dengan Icat, Ikat, Ikatan Alumni Timur Tengah, biasa beberapa kali keliling. Itu dibawa terus Ustadz Reza. Hari ini tak bisa ikut karena beliau ada kegiatan di luar kota. Ustadz Reza ini dari pesantren, S1 Al-Azhar Mesir, S2 nya dari Jerman, S3 Australia. Jadi isu-isu itu. Dibantah dengan prestasi, anak pesantren tak bisa bahasa Inggris nih, dari Jerman, dari Australia, nulis desertasi, nulis tesis S2, S3, dari Eropa, dari Australia, selalu jalan dengan Tengku Fadil Rahmi. Anak pesantren nanti cuman jadi guru ngaji nih, anak pesantren, anak daya, tamat, dari Mesir, pulang, bisa jadi anggota DPD. Empat orang yang terpilih di provinsi ini, dan beliau, nomor suara terbanyak, nomor dua. Jadi, nomor dua saya ikuti itu dari jauh, nomor dua. Jadi, apa maknanya? Isu-isu itu kita bantah. Adapun masalah pesantren jadi kambing hitam, jadi anak ini, anak ini memang tidak diterima di SMP negeri, tidak lulus SMP plus. SMP swasta pun tak mau nerima dia karena nilai rendah, bodoh, bandel. Dimasukkan ke pesantren. Tamat pesan tak keluar, tak tamat dari pesantren, keluar bandel. Orang tuanya bilang karena pesantren, karena dia keluar terakhir dari pesantren. Jadi sebetulnya tak tamat pesantren pun anak ini memang udah hantu memang. Sementara kita tahu di SMP pun anak ini tetap tak sanggup. Di SMP padahal pelajarannya 5 fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Masuk ke pesantren, nahu, sorob, balawah, maani, bayan, mantik, arut kawafi, tajwid, fikih, usul fikih, kawah idul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, muhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran. Mati dia langsung. Jadi saya di mana-mana saya sampaikan itu Pilih anak terbaik yang cerdas otaknya, kasih makan halal, masukkan ke pesantren. Ini contoh yang udah jadi. Nah, jadi kita mesti rajin, adik-adik, bapak-bapak yang punya podcast, coba wawancara berapa orang pesantren yang berhasil di Aceh. Pakai bahasa Aceh, menyentuh ke hati dia. Karena bahasa ibu ini luar biasa. Tunjukkan, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Kita lawan itu. Jangan diam. Karena medsos ini tergantung siapa yang paling banyak upload, siapa yang paling banyak share. Satu buzzer akunnya 50. Satu buzzer yang gajinya 3 juta, itu akunnya 50. Bayangkan kalau ada 1000 buzzer, berarti 50.000 akun yang menyerang Abdul Somad. Jelek kita di medsos. Kenapa? Sementara orang kita jangankan untuk menyerang, baca pun takut. Baca takut dia. Nah ini jadi bertarunglah, menyebarkan kebaikan supaya tidak disebar hoax. Saya tidak akan pernah posting, tak akan pernah berhenti. Saya memposting tadi malam, posting pagi nih, posting siang nih, posting apa berita tuh. Saya posting terus karena akan bertarung di medsos. Itu yang penting kita sudah berbuat. Jadi, kalau setiap kita membuat konten-konten bermanfaat. Video-video di pondok pesantren. Kalau dulu di pesantren ada musab, lomba azan. Lomba baca doa kunut Lomba baca al-fatihah. Sekarang pesantren mesti membuat lomba uh, video pendek. Lomba drama. Lomba podcast. Lomba pembawa acara. Lomba yang terkait multimedia. Kalau dulu ada pelatihan ceramah. Pelatihan uh, masak pelatihan kuliner maka mesti ada buat pelatihan membuat website, pelatihan buat channel YouTube, pelatihan mengelola medsos supaya apa? supaya citra pondok pesantren ini baik karena orang semua sekarang melihat dari medsos. Wallahualam.